Oke, teman-teman, berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi ataupun cara mengaktifkan navigasi gestur ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka full screen atau tanpa tombol navigasi seperti ini bisa kalian hilangkan ya. Nah, caranya cukup mudah sekali, pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Maka yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir, kalian pilih di bagian tampilan. Selanjutnya teman-teman silahkan pilih di bagian yang namanya bilah navigasi ya. Nah, ini bilah navigasi, kalian klik. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada navigasi tombol dan gestur usap ya. Nah, di sini kalian pilih yang gestur usap. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini sudah tidak ada tombol navigasinya. Untuk cara penggunaan cukup mudah sekali, kalian bisa usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembalinya. Jika kalian usap dari bawah ke atas, itu untuk ke home screen ya teman-teman ya. Kemudian apabila teman-teman ingin menampilkan recent app, itu tinggal usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layarnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu, silahkan kalian coba aja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.